bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول بيننا وبينكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih di awal-awal muka surat 451 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, wa hadza yakunu min babi khawaritil adat. Ini masuk dalam bab keajaiban, perkara luar biasa. Wayan tazimu fi silkil mukjizat, tersusun ke dalam rangkaian mukjizat. Walaupun ya entah ceritanya betul begitu atau tidak, tidak tahu. Dan apakah memang pakciknya tuh atau anak-anaknya pakciknya memang selalu curang atau gimana, tak tahu. Dan kenapa Nabi harus minta yang susah-susah, kambing, harus kambing dengan pola begini, entah juga, tak tahu. Fasara li Ya'qub alaihi salam aghnamun katsirah wa dawabun wa abid. Sehingga kemudian jadilah Ya'qub alaihi salam memiliki kambing-kambing yang banyak dan juga memiliki hewan-hewan dan para hamba sahaya. Wa taghayyara lahu wajhu khalihi wa bani. Berubah untuknya wajah pakciknya dan anak-anaknya. Ka'annahum inhasaru min. Disebutkan dalam catatan kaki, hasirur rajul lam yaqdir 'alal kalam wa dhaqa sadruh. Tidak mampu bicara dan jadi sesak nafas, sesak dadanya dengan sebab kekayaan Nabi Ya'qub. Entah, cerita serba penuh keanehan. Banyak politik ya, namanya cerita Bani Israel kalau betul. Wa auhallahu ta'ala ila Ya'qub ayyarji'a ila bilati abihi wa qaumih. Dan Allah Ta'ala mewahyukan kepada Ya'qub agar kembali ke negeri ayahnya dan kaumnya. Wa wa'adahu bi ayyakuna ma'ah. Allah menjanjikan kepada Ya'qub bahwasanya Allah akan menyertainya. Fa'arada dzalika ala ahli. Beliau menawarkan kepulangan itu kepada keluarganya. Fa'ajabu. Mereka pun menyambut seruan tadi, mubadirina ila ta'atih, bersegera untuk menaati Nabi Ya'qub. Fataham mala bi ahlihi wa malih. Maka beliau mengangkut keluarganya dan hartanya. Apa ini? Wasariqat. Wasariqat rahilu asnama abiha. Rahil mencuri patung-patung ayahnya. Entah, cerita-cerita tambahan gini-gini. Falamma jawazu, tatkala mereka telah melampaui, tak tahu melampaui apa nanti. Watahayyazu an biladihim, berpindah dari negeri mereka yang apa itu Haron. Lahiqahum Laban wa qaumuh, Laban dan kaumnya mengejar mereka. Falamma ijtama'a Laban bi Ya'qub, tatkala Laban berkumpul dengan Ya'qub, atabahu fi khurujihi bi ghairi idznih. Dia mencela Ya'qub karena keluar tanpa izinnya, wa ilmih tanpa pengetahuannya. Wa halla a'lamah. Kenapa dia tidak mau memberitahunya? Fa yukhrijahum fi farahin wa mazamir. Dia akan mengeluarkan mereka dengan kegembiraan dan ada tiupan seruling, wa tabul dan genderang. Wa hatta yuwaddi'a banatihi wa auladahun. Dan sehingga membuat perpisahan dengan putri-putrinya dan anak-anak mereka. Walima akhadhu asnamahu ma'ahum. Kenapa mengambil patungnya bersama mereka? Tuhan boleh diculik. Walam yakun inda Ya'qub ilmun fi asnamih. Sementara Ya'qub tidak punya pengetahuan tentang patung ayah, patung pakciknya itu. Fa'angkara ayyakunu akhadhu lahu asnaman. Maka dia mengingkari bahwasanya mereka telah mengambil patung-patungnya. Fadakhala buyuta banatih. Kemudian dia memasuki rumah-rumah dari putrinya. Wa imaihin dan para hamba sahaya perempuannya. Sudah sampai mana kok ada rumah? Ataukah maksudnya kemah? Tatkala dikejar. Yufatish memeriksa. Falam yajid syai'an. Tapi dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Wa kanat rahil qad ja'alat hunna fi barda'ati al-jamal. Rahil telah meletakkan patung-patung tadi di
Barda'ah, enggak tahu Barda'ah itu apa ya. Jamal. Wahia tahtaha, yaitu yang di bawah unta. Falam takum. Barda'ah apa? Kemudian patungnya itu atau Barda'ahnya diletakkan di bawah putrinya ini. Entah. Berarti patungnya kecil kah ya? Kemudian dia tak mau berdiri karena disembunyikan di bawah kakinya, di bawah mungkin apa riba kah apa. Wa'tadarat bi annaha tamis. Dia menyampaikan udzur, dia sedang datang bulan, sedang haid. Falam yaqdir alaihin. Maka si ayah tadi tidak mampu untuk mendapatkan patung-patung tersebut. Fa inda zalika tawasaku ala apa ini ya? Rabiyatin hunak. Maka dari itu dan ketika itulah maka mereka saling membuat sumpah di suatu dataran tinggi, Rabiyah, dataran tinggi atau gundukan tanah. Hunak yuqalu laha Jal'at ala annahu la yuhinu banatih, bahwasanya dia tidak akan menghinakan putri-putrinya, wala yatazawwaju alaihin. Ataukah maksudnya menuntut Nabi Ya'qub untuk tidak menghina putri-putri pakciknya dan tidak menikah lagi, memadu mereka. Wala yujawizu hadhihi rabiyah ahaduhuma wala baik. Dan salah satu dari mereka berdua tidak melewati dataran tinggi tadi atau gundukan tanah tadi. Zahiban ila biladil akhar, untuk pergi ke negeri yang lain. La Laban wala Ya'qub. Seakan-akan putus ya, tak boleh pergi ke sana. Nah, saya juga tak akan pergi ke tempat kamu. Wa amila ta'aman, mereka membuat makanan. Wa akalal qawmu ma'ahum, orang-orang makan bersama mereka. Wa tawadda'a kullun minhuma minal akhar, saling mengadakan perpisahan. Wa tafaraku, mereka saling berpisah. Roji'ina ila bilatihim, pulang ke negeri mereka. Falamma qataraba Ya'qub min ardi Sa'ir, tatkala Ya'qub sudah mendekat ke negeri Sa'ir, disebutkan ini nama gunung Palestina, disebutkan di Taurat. Talakot hul malaikah, para malaikat menyambutnya. Yubashirunahu bilukudum, memberikan kabar gembira kepadanya dengan ketibaannya. Waba'asa Ya'qubu al-burut ila akhihil is. Ya'qub mengirimkan pakaian burut. Ada yang mengatakan burut adalah pakaian yang bergaris-garis. Ada yang mengatakan yaitu yang ada penutup kepala, tak tahu. Ada yang bilang burut ya selimut. Kepada saudaranya yaitu al-ish. Yatarokkaku lahu, yaitu berusaha untuk melunakkan hatinya. Wayatawadu'ulah, dan dia merendahkan diri kepada ish. Faroja'atil burut, maksudnya apa? Pakaiannya kembali. Wa akhbarat Ya'quba, ini burut memang pakaian kan, ataukah burut itu adalah jamak dari barit, yaitu tukang pos. Boleh jadi ya, lebih dari satu, yaitu para utusan, bukan pakaian sekarang burut. Misalkan para utusan tukang pos, mereka kembali dan mereka mengkhabarkan kepada Ya'qub bi annal is qad raqiba ilaik, is telah mengendarai tunggangan kepadamu fi arba'i mi'ati rajil, di tengah-tengah 400 pejalan kaki. Fakhosya Ya'qub min dalik, maka Ya'qub merasa takut dengan itu. Wada Allah azza wa jalla wa sallallah, berdoa pada Allah dan sholat untuk Allah. Wa tadarra'a ilaih, dan merunduk kepada Allah. Wa tamaskana ladaih, merendahkan diri di hadapan Allah. Wa nasyadahu ahdahu wa wa'dah, dia menyeru Allah dengan janji, perjanjian dan janji yang Allah berikan. Alladzi wa'adahu bih, yang Allah janjikan bahwasanya nanti akan memiliki kemuliaan yang besar begini-begini. Kalau mati sekarang tak jadi. Wa sa'alahu ayyakuffa anhu syarra akhihil is, dan mohon kepada Allah agar menahan darinya keburukan saudaranya yaitu is. Wa a'adda li akhihi hadiyatan azimah, dia telah mempersiapkan untuk saudaranya hadiah yang besar. Wa hiya mi'ata syah, 20 taisan. Berarti apa? 100 ekor kambing, 200 ekor kambing dengan berarti apa? 20 kambing jantan gitu kan. Wa mi'ata najah,
Najah berarti apa? Kambing betina 200. Wa isyruna kabsan 20 kambing biri-biri. Wa salasuna liqhah 30 ekor unta. Liqhah naqah iya unta. Kemudian wa arba'una baqarah. Wah, banyak masyaallah. Ini mungkin boleh beli rumah ya dengan sebanyak itu. 40 ekor lembu. Wa asyarah minasiron. Tak tahu bedanya apa ya. Apakah bakarah itu adalah lembu betina. Kemudian 10 siron yaitu 10 lembu jantan. Wa isruna atanan. Masya Allah. 20 keledai betina atan. Wa asyaraton minal humur. 10 keledai jantan. Wah, wow, banyak masya Allah. Wa amara abidahu ayyasuku kullan min hadhil asnaf wahdah. Beliau memerintahkan para hambanya untuk menggiring masing-masing dari jenis-jenis hewan ini bersendirian. Biar nampak apa banyak dan masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Wal yakun baina kulli qati'atin baina kulli qati'in wa qati'in masafah. Hendaknya di setiap penggalan rombongan itu ada jarak. Kata Imam Nawawi, koti itu kurang lebih adalah 30 ekor. 30 sampai sekian, wallahu a'lam. Jadi tidak sekaligus, tapi ada jarak. Dan ini lebih mengembirakan tentunya. Wah, dia satu aja sudah banyak, apa satu rombongan. Ternyata rombongannya banyak sekali. Fa'idha latiyahumul is faqala lil awal. Apabila is menjumpai mereka, maka dia bertanya kepada rombongan pertama, liman anta, engkau milik siapa? Waliman hadhihi ma'ak, milik siapa ini yang bersamamu? Fal yaqul li abdika Yaqub, ini milik hambamu Yaqub, ahdaha li sayyidil is, dia menghadiahkannya kepada tuan saya is. Wah, dengan apa bahasa yang sangat lembut. Wal yaqul alladhi ba'dahu kadzalik, hendaknya yang setelahnya juga mengucapkan itu. Ya, bertahap ya. Sekian rombongan, lama-lama kesedihan dan kemarahan boleh berkurang. Baik. Wa kadzal ladzi ba'dah, demikian pula yang setelahnya. Wa kadzal ladzi ba'dah yaqulu kullun minhum huwa ja'a ba'dana. Dia datang setelah kami nanti mengunjungi Anda. Wa ta'akhkhara Yaqub bi zaujatai. Yaqub mengakhirkan diri dengan kedua istrinya, wa amatai dua hamba sahayanya, wa banihi al-ahada asyar, dan anaknya yang berjumlah 11. Ba'dal kulli bilailatain, dua malam setelah semuanya. Wa ja'ala yasiru fihi malailan, mulailah beliau berjalan di antara kedua istrinya itu di malam hari. Wa yakmunu naharan, bersembunyi di siang hari. Falamma kana waqtul fajr minal lailati tsaniyah, tatkala tiba waktu fajar dari malam kedua, tabaddalahu malakun minal malaikah, salah satu dari malaikat menampakkan diri kepada Yaqub, fi surati rajul, dalam bentuk seorang lelaki, fadhannahu yaqubu rajulan minan nas, sehingga Yaqub menyangkanya dia seorang lelaki dari manusia. Fa'atahu liyusari'ah wa yughalibah, maka Nabi Yaqub mendatanginya untuk mengajaknya bergusti dan mengalahkannya. Fadhahara alaihi Yaqub fi ma yura, maka Yaqub mengalahkannya di dalam apa yang dinampakkan pada beliau. Mungkin apa malaikatnya mengalah. Illa annal malak asoba warikah, hanya saja malaikat berjaya menghantam warik. Warik itu apa, lutut kah? Fa'araja Yaqub, sehingga Yaqub menjadi pincang. Falamma adha al-fajr, tatkala fajar telah terang, qala lahul malak masmuk, malaikat bertanya kepadanya, siapa namamu? Qala Yaqub. Qala yambaghi antu du'a ba'dal yaum illa Israel, tidak layak setelah hari ini engkau dipanggil kecuali sebagai Israel, sebagai pilihan Allah. Faqala lahu Yaqub, siapa engkau, wa masmuk? Fadhahaba an, malaikat Syekh, pergi. Masuk Israel tadi pilihan Allah. Iya. Israel artinya Sofi. Il Allah. Fadhahaba anhu fa'alima annahu malakun minal malaikah, sehingga tahulah Yaqub bahwasanya ini salah satu dari malaikat. Wa asbaha Yaqub wa huwa ya'ruj min rijlih,
Yakub masuk di waktu pagi dalam keadaan kakinya pincang. Wa lidzalika la ya'kulu banu Israil irqan nasa. Maka dari itu Bani Israil tidak mau makan irqan nasa, yaitu urat yang memanjang di warik. Warik itu apa sih? Betis kan? Anda lupa ya warik. Ilal ka'ab, sampai ke buku lalinya. Iya ya, mungkin betis ya. Betis kah? Kah mulai dari lutut. Wa rafa'a Yaqubu aynaih. Yaqub mengangkat kedua matanya. Fa'idha akuhu is qad aqbala fi arba'i mi'ati rajil. Ternyata saudaranya Is telah datang, telah tiba dengan 400 pejalan kaki. Fataqaddama amama ahlih, maka dia maju ke hadapan, di hadapan saudaranya, di hadapan keluarganya. Falamma ra'a akhahul Is sajadalahu sab'a marrat. Tatkala Yakub melihat saudaranya itu Is, dia sujud kepada Is 7 kali. Ya, penghormatan di masa lampau ya. Baik, kata di zaman Nabi Yusuf, penghormatannya dengan sujud. Wa kanat hadhihi tahiyyatuhum fi dzalika zaman. Ini adalah cara penghormatan mereka di zaman itu. Wa kana masyru'an lahum, disyariatkan untuk mereka. Kama sajadatil malaikatu li Adam, sebagaimana malaikat sujud untuk Adam, tahiyatan lah, sebagai bentuk penghormatan, bukan bentuk ubudiyah. Tidak seperti penipuan yang dilakukan oleh iblis ketika debat dengan malaikat, dan itu dinukilkan di dalam Injil, Injilnya orang Nasoro, entah itu ceritanya gimana dan siapa yang masukkan ke dalam Injil. Iblis mengatakan, saya ahli tauhid, saya tak mau sujud pada Adam karena ini syirik. Memangnya malaikat disuruh Allah syirik dan malaikat mau? Jelas ini penipuan, telah dibantah oleh Imam Ibnul Qayyim. Ini adalah penghormatan sebagaimana para nabi-nabi Bani Israel kemudian. Kama sajada akuhu Yusuf, kama sajada ikhwatu Yusufa wa abawahulah, sebagaimana saudara-saudara Yusuf dan ayah dan ibunya sujud untuknya. Kama sayati, sebagaimana akan datang. Falamma ra'ahul Is taqaddama ilahi wahtadonahu wa qabbalahu wa baka. Tatkala Is melihatnya, dia pun maju ke depannya, memeluknya, menciumnya dan menangis. Wa rafa'al Is aynaih, Is mengangkat kedua matanya. Wa nadhara ilan nisa wasibian, melihat kepada para wanita dan anak-anak. Faqal min aina laka haula, dari mana engkau mendapatkan mereka? Faqal haula illadzina wahaballahu li'abdik, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan pada hambamu ini. Fadanatil amatan, dua wanita hamba sahaya mendekat. Wa banuhuma, dan anak-anak dari mereka berdua. Fasajadullah, mereka sujud untuk Is. Wadanat layya wa banuha, Laya dan anak-anaknya juga mendekat. Fasajadullah wa danat rahil wa benuha Yusuf wa akhar akhiran, yang paling akhir. Fasajadalah, sujud kepadanya. Wa arada alaihi an yakbala hadiyatah, Yakob menawarkan kepada Es agar menerima hadiahnya. Wa alaha alaih, dan membujuknya. Faqabilaha, lalu Es menerimanya. Waraja al Is fataqaddama amamah, Is kembali dan maju ke hadapannya. Walahiqahu Yaqub bi ahlih, Yaqub mengejarnya dengan keluarganya. Wa ma ma'ahu minal an'am, dan yang menyertainya, yang bersamanya, hewan-hewan ternak. Wal mawashi, samalah ya hewan ternak. Wal abid, hamba sahaya. Qasidina jibala sa'ir, menuju ke gunung Sa'ir. Ilahuna wa Allahu a'lam. Jelas asal ceritanya ada ya, peristiwa itu, cuma tokoh tambahnya tak tahu. Peristiwa sebelum ada kereta, belum ada kapal terbang, masih suasana yang sangat sederhana. Insyaallah.